Bahan yang digunakan 350 gram tepung. Saya menggunakan tepung cakra, 1 buah telur, 60 gram gula pasir, 45 gram margarin, 27 gram atau 1 saset susu bubuk, saya pakai merek Bimbo, dan 7 gram tepung ragi. Saya menggunakan merek Herbipan ya. Nah, pertama saya mencampur dulu 1 sendok gula, 7 gram Herbipan dengan 175 air hangat. Ini 3 bahan dicampur, diamkan selama 6-7 menit. Langkah kedua, masukkan tepung ke dalam loyang adonan gula. Tambahkan 1 buah telur. Tambahkan margarinnya dan bisa aduk pelan dengan tangan. Kita campur ya, kurang lebih 3 menit lah ya. Nah, biar merata, aduk. Nah, hasilnya seperti ini. Tidak perlu diulenin ya, hanya diaduk. Nah, sekarang kita akan diamkan adonannya. Kita tutup dulu. Nah, 15 menit kemudian ya, sudah tidak lengket ya. Taburi sedikit saja dan beri tepung. Jadi adonan yang tanpa ulen ini ya, setiap kita mau bentuk atau tekan lengket, taburi dengan tepung. Saatnya akan kita bentuk sesuai selera. Thank you.
Setelah kita bentuk donatnya, kita diamkan 15 menit baru nanti kita goreng.